Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya Rasulullah, ya Habib. Rizky Bilar dan para sahabatnya sudah bersiap-siap untuk go Jakarta. Bilar sendiri sudah kangen pada pujaan hatinya, ya cintanya, Lesti Kejora, yang sudah menunggu tak sabar kedatangan sang kekasih. Ya, bagaimana tidak, sudah beberapa hari Bilar di Bali dan Lesti di Jakarta. Dalam unggahan instastorynya, Lesti menggambarkan betapa dia merindukan sang kekasih. Aku mencintaimu, akan selalu mencintaimu, bahkan setelah kematian, cinta dari hatiku ini tidak akan berkurang. Cute artinya, kata Lesti di unggahan instastory pribadinya. Tentu kedatangan Bilar memang sangat ditunggu oleh Lesti. Ya, pujaan hati yang sudah lama ada di Bali, tentu kerinduan keduanya kian memuncak. Tentu saja kekiutan yang akan tercipta, karena memang mereka adalah muda-mudi yang lagi di mabuk cinta. Tentu kedatangan Bilar dan sahabatnya sangat dinanti, ya, karena sang kekasih memang berjuang untuk memantaskan diri menjadi pasangan sehidup mati nantinya. Ya, kita marilah selalu mendoakan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, semoga akhirnya bisa dipersatukan di tahun depan, kalau tak tahun ini. Semoga pundi-pundi keuangan mereka juga bertambah, sehingga Bilar merasa mantap dan pantas untuk mendampingi kekasih hatinya tersebut. Dan bagi para fans Lestar, untuk selalu mengawal hingga halal, atau kalau sudah halal kita kawal sampai lahiran, sebagaimana Ramzi mengungkapkan di konser Indahnya Islam semalam. Tentu hal itu juga memberikan spirit bagi hubungan keduanya yang semakin menggila, semakin romantis, semakin harmonis, semakin gesek, dan semakin wow wow wow. Pokoknya the best lah. Jadi kita doakan hal yang terbaik. Dukung mereka, jangan pernah menghujat mereka, jangan pernah menjadikan mereka seperti apa yang kita inginkan. Biarlah apa yang terjadi pada mereka itu mengalir apa adanya. Kekiutan kisah cinta dan segalanya berjalan naluriah dari hulu ke hilir. Janganlah kita menjadi sutradara dari perjalanan cinta mereka, yang akhirnya kekiutan dari kisah cinta Lesti dan Bilar tak akan kita dapatkan karena kita terlalu banyak campur tangan. Ya, kritis boleh, tetapi apabila memang tahu bahwa mereka berdua nyata-nyata menyimpang dari yang sebenarnya. Kalau masalah pekerjaan, masalah cinta, biarlah mereka melakukannya dengan penuh, sepenuh hati, penuh cinta, dan tentu dengan penuh kasih sayang. Jangan lupa bagi kalian juga yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar keuangan, kebaperan, serta kabar terbaru terkait hubungan mereka kalian dapatkan setiap saat. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.